Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita jalan-jalan bersama Cah Desa untuk menuju ke Candi Prambanan. Candi Prambanan ini terletak di daerah Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Sambil ngomong cucu bertiga, anak-anak, keluarga semuanya, kita menuju ke Prambanan. Ini melalui Jalan Solo. Mungkin bagi teman-teman semuanya yang pernah tinggal di Jogja, ini mengenal lingkungan ini. Kiri kanan Jalan Solo banyak sekali jualan oleh-oleh. Ini kalau ke kiri Ring Road Timur, oleh-oleh itu ada bakpia, patok, geplak Bantul. Ada Yangko dari Kota Gede. Cukup lengang hari ini karena ini baru pembukaan PPKM. Jadi kita coba pada kesempatan ini karena Prambanan telah dibuka, kita bersama keluarga menuju ke Prambanan dalam rangka wisata keluarga. Hampir sampai ke Prambanan. Nah, kita sampai jembatan Prambanan ya, selatan Prambanan ini. Jalan sudah lumayan bagus. Candinya dari kiri itu kelihatan. Nah, ini kita ke kiri, ambil kiri. Banyak cepat, jalur lambat menuju Prambanan. Mungkin bagi saudara-saudara, teman-teman semua yang dari luar kota bisa langsung menggunakan Google Map menuju ke Prambanan ini. Belok kiri langsung regol. Nah, ini sudah sampai di Prambanan. Ini cucu-cucu saya, anak-anak, menikmati hari libur. Karena mumpung berada di Yogyakarta, ini cucu ada yang dari Sorong, ada yang dari Jakarta, ya kan? Jadi mbahnya sangat suka sekali ini kedatangan cucu-cucu dari luar Jogja untuk berlibur di Yogyakarta, menikmati wisata yang ada di lingkungan Yogyakarta. Untuk masuk wilayah Prambanan ini, waktu saya masuk ini sangat ketat sekali. Yuk, selamat menikmati bersama keluarga saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.